really, nigga. Okay, so continue kepada vlog hari ni. Adrian nak pergi tukar sport rim lagi. Korang mesti terkejut kan? Kenapa Adrian tukar sport rim lagi? Sebab rim ini actually adalah cuma temporary. Actually Adrian tak takut nak bagi korang tahu. Rim SW88 spoon ni, dia bukan Adrian tak suka. Tapi sebelum Adrian beli apa dia? FL5 ni, Adrian pernah tengok satu rim, iaitu NE24. Hari tu Adrian tak nampak. So hari tu Adrian sembang dengan RS Auto. Dia cakap actually dia ada, tetapi tak ada orang tahu. NE24 ni dia adalah rim untuk Z400 lah. Dia adalah daripada company Ray juga. Ray ambil Z400 untuk masukkan NE24 punya rim. Sangat-sangat cantik. So Adrian nak try tengok adakah dia sesuai untuk masuk FL5. Sebab rim ini sangat rare. Dia baru, katanya dah setahun lebih, 2 tahun. NE24, dia macam TE punya kategori, race juga, tetapi dia NE24. Tak apa, jom kita pergi balik ke RS Auto. Kita pergi tengok ada apa rim lagi. Okay. Right geng, nah ni dah rim. Dia sampai RS Auto ni. Aku nak tengok rim ni. Lama. Race NE Jepsi. Ni tak ada orang pasang lagi yung. Tam jap. Steam. Tam jap. Ni kalau letak dekat FL5, puh! Aku rasa first dekat Malaysia. Bukan FL5 je tau. Kereta lain pun tak pasang lagi. Cepat kau bolang hair dulu. Ni, tadi kedai tak buka, dia dah sampai dah. Nak tukar exhaust pipe. Ni orang ambil Tomei lah. Jom lah, mari aku tunjuk sekali lagi lah. Dekat sini lah, RS Auto ni. Kalau dekat Norton, siapalah yang terkenal. Memang kena racun lah datang sini. Korang tengok exhaust pipe ni. Ni untuk skyline ni. Titanium, Tomei. Memang ringan gila. Tengok. Berapa gram je? Ringan. Dia punya pipe ni. Tengok. Ringan betul kalau nak compare dengan ori. Hush. Sampai spoon aku kan, spoon punya exhaust kan, dia stainless steel. Banyak orang pasang Tomei. Ringan. Lagi-lagi spoon lagi mahal. So okay, untuk rim I tak ikut konsep spoon lah. Mungkin lah I pasang yang rim tu NE24. Kena racun lah tu. Biasa. Coach Peng ni, Coach Peng. Tak nampak, gelap. Seorang lagi member dah datang lah dari Kelantan. Lama. Tomei ni. Hello brother. Cek. Weh, dia punya bunyi syok. Kelantan lah. Berapa jam? 5 jam. 3 jam setengah. 3 jam setengah? Gila. Ni geng Norden ni. Ni korang tengok HNR punya lowered. Dia tak rendah sangat tau. Kalau pakai spoon punya, masih okey ni. Perfect kan ni? Memang perfect kan ni? Satu Malaysia. Kelabu putih biru. Best. Okay lah, race NE24. Ini dia 45 lah, ET. Untuk spare kereta ni. Jom kita pergi tukar. Belakang sebiji Tomei. Sekarang ni RS Auto dia bawa pergi tukar sport rim dekat kedai rim member dia. So actually ada sebiji lagi yang datang daripada Kelantan, orang Kelantan. Group punya member juga. Ngam-ngam dia nak ambil Adrian punya rim. Tapi kalau dia tak ambil pun, RS Auto punya kedai ni dia nak ambil juga. Tetapi sims dia nak ambil, kita tukar lah. Lepas tu Adrian beli yang baru, tak apa. Tapi harga Adrian memang tak untung lah. Memang tak untung. Adrian jual bagi dia dengan harga yang sangat okey lah. Okey, janji dia happy. So Adrian tukar rim baru, dia ambil rim Adrian. Macam ni. 5 minutes later. Okey geng, dah sampai kedai sport rim ni. Ni pun sebiji. Ni dekat Butterworth ni. Kalau lah korang orang Butterworth dan datang ke tak? Semua sport kau. Evo ada sini. Audi, Skyline, semua ada sini. Fuh lama.
Jom kita pergi tengok tayar sekejap. Rim. Actually sini ada rim juga. Banyak rim. Fuh, RPF1 ada yang... Oh ni kecil, FNGT yang kecil. Lepas tu dekat sini Vogue Racing TE. Banyak ah, banyak ah. Fuh, boleh tahan juga. Oh, SW388. Yang ni putih. Ah, silver. Dia sorok-sorok, tak ada orang tahu dekat sini. Tapi ini yang kebanyakan kan, orang masuk kedai sport rim kan, dia rim biasa-biasa. Yang ni rim dia simpan macam ni, semua power-power. Alright, dah ready. Hello bro. Sihat? Sihat. Ni nanti kena racun pun aku tukar jadi Tome pula. Ni warna kelabu ni, dia macam Faris punya kereta lah. Cantik juga tau. Dia senang nak matching, nak modify pun senang. Kelabu. Kan? Tengok stiker dekat dalam ori NE24 Porsche made in Japan. So actually dia ada size dia tau. Ada setengah lagi dia lagi rendah. Dia punya 30 lebih. Dia lagi dalam. Tetapi untuk kereta air dia kena pakai 45 ataupun 44. Ada sedikit sayang pula. Tiba-tiba rim dah pergi ke kereta ni. Ni dah swap dah. Aduh, sakit hati juga. Tapi tak apa. Jadi, lama tak pergi, baru tak datang lah. Tada. Oh, race lock nut ori eh. Ni kalau pakai race punya rim, kenalah pakai race punya lock nut. Baru style. Center cone pakai warna merah dekat dalam. Okay, dah nak siap. Bagi abang ni kunci dulu. Nah, kunci Adrian nak ajak korang eh. Banyak kereta tayar, kedai tayar. Korang kalau nampak dia ambil gun tu, jangan eh. Jangan. Tak kira lah kereta apa pun. Kalau korang sayang kereta, korang jangan. Suruh dia ambil tangan. Dia kalau bagi tahu korang biji nut nak tambah 50 sen bagi. Ambil tangan buka. Ambil tangan tutup. Jangan sakit hati. Dia kena ambil torque wrench ni macam ni. Ha, baru safe sikit. Nanti dia kena goyang-goyang sikit baru dia rendah sikit. Bola dah bola lagi cepat ni waktu dia dilai lah. Ukuilah lah choi lo. Ah, siap. Okay geng, rim sudah siap. Member tadi yang warna kelabu tu pun dah caw. Sekarang Adrian nak heading balik ke RS Auto, kedai member Adrian, untuk potong number plate. So sekarang ni awal lagi, jam 4.30. Adrian pun belum makan lagi tapi hisap vape, honest lah. Tak puasa lah. Adrian hisap vape, minum air. Adrian tak tipu lah. Adrian hisap vape, ada minum air. Tapi sorok-sorok, okay? Sorok-sorok. Sebab kita kena hormat juga dengan member-member yang lain. Tapi tak makan lah, sampai sekarang tak makan. Lapak tu. Kalau boleh tahan, straight tahan sampai pukul 7.30 lah. Apa-apa pun nanti Adrian tunjukkan Adrian punya rim. Sebab tadi dekat sana dia gelap sikit. Okay? Okay, FL5 nak tukar number plate. Bumper kena buka. Okay? Sebab dia punya screw kan, dia terbalik. Dia kunci kod dalam, bukan dekat lock. So dia kena, tak payah buka semua bumper, buka clip je. So tangan masuk, ambil keluar dia, screw. Lepas tu dia punya number plate baru boleh ambil keluar. Tu yang leceh ni. Salah orang Jepun dia buat macam ni. Ambil keluar dah. Nak dia terbalik. Aduh. Ni dia kalau nak kunci dekat sini tak boleh tau. Dia kena kunci kod dalam. Nah, number plate sudah potong. Ramai orang dia letak sini, kita letak dekat bawah. Sini cantik sikit. So dekat sini kan, tu kuih kan. Dalam sini dia tak boleh lekat. Macam mana kita nak lekat? Kita pakai glue. Glue ah, setahu saya liam ya. Double sided dengan glue. Sorry. Geng, dah siap nombor plate. Thanks kepada RS Auto untuk tolong bukakan bumper, selit tangan untuk buatkan nombor plate yang cantik macam ni. Nombor plate kecil sedikit. I potong je nombor plate. Okay, potong je. Yang ni kita tengok. Yang ni dia tak buka lagi.
Dia remain ori lagi sini. Ha, dia nak masuk dia punya RS auto lah. Nak ambil gambar sekejap. Rim pun dah tukar. Aku suka rim ni betul lah. Betul-betul suka lah. So, based Northern, KL dah banyak orang buka kedai parts macam ni. Nak order parts ada, KL banyak kawan juga. Tetapi RS Auto based on area Northern lah. Northern. Lepas tu, Adrian tunjuk barang dia. Korang nak order Skyline punya barang, Mercedes, BM, FL5, FK8, ni kotak ni. Ready stock semua. Inventory, nampak tak inventory? Tapi entah kereta apalah. Ni body kit semua. Aku rasanya yang ini varis ke? Tu semua race punya rim. Sini kita ada minyak hitam lah, biasa-biasalah. Ada lagi mereka simpan dekat atas lah mungkin. Ini downpipe semua, PRL, inlet untuk FL5 ke FK8 tak tahu. Lepas tu disc brake, clipper. Banyak ah, banyak barang. Inventory. Tapi ini untuk GR. Ini untuk Yaris ke? Yaris ke? Okay geng, dah siap. Sekarang ni pun dah nak buka puasa dah. Ngam-ngam, Adrian pun sampai sekarang tak makan lagi. Adrian pun nak pergi cari makan seorang-seorang. Okay. Okay lah brother. See you. Bye-bye. Anytime. Okay. Okay, so korang nak tahu harga rim ni. Sebab Adrian nampak komen kan, ada setengah orang dia cakap tiap-tiap kali tak bagi tahu harga. Kadang-kadang kita bukan tak nak bagi tahu harga. Sebab kalau Adrian bagi tahu harga, dia kiranya not fair lah. Sebab satu Malaysia ni, dia ada jual barang yang sama. Kalau lah. So kalau Adrian cakap harga, kedai lain semua pun kena sama harga. Bukan Adrian sahaja. Kalau korang tengok video orang lain, mereka pun tak ungkit pasal harga. Tetapi actually kalau rim ni korang nak tahu lah, untuk harga race NE 24 ni RM14,800. Okay, RM14,800 kalau ori. Ori lah. Adrian cuma nak cakap, kita ni YouTubers ataupun influencer ataupun content creator lah. Walaupun kita post apa baik punya barang pun, kita cuma nak sharing. Tetapi Adrian memang seorang yang tak nak carut. Tetapi banyak itu kubokel lancau kiaci baikian kan, dia suka komen macam YouTube itu kepala bapak dia punya, tahu tak? Adrian tukar ini salah, Adrian tukar itu salah. Buka barang yang kita suka sendiri pun salah. Hodoh lah, tak matching lah, geli lah sport rim kau lah, macam ni lah, tak sesuai lah. Ikutlah suka hati kita korang kan. Ikutlah suka hati korang. Korang tak suka pun, korang tak payah komen macam ni. Korang nak komen boleh, tapi korang juga kena tahan bagi orang lain yang shoot balik korang. So kalau korang terasa tengok video ini, tak apa, Adrian tak kisah. Sebab setiap orang main kereta ni, dia ada taste-nya sendiri. Tapi Adrian tukar rim ini bukan disebabkan kepada mereka yang cakap tak cantik. Adrian sendiri pun actually teracun nak tukar awal lah, nak tukar rim yang baru. So geng, kadang-kadang kalau korang tanya Adrian, macam senang jadi content creator. Korang ingat senang? Hati kena kental, bagi orang kecap. Biapi, kita kena biapi. Boleh reply, kita reply. Tak boleh reply, kita biapi. Sebab habis duit pun kita sendiri. Kita buat apa yang kita suka, kita record, kita upload apa yang kita suka. Selain itu kita boleh ajak, kita educate bagi orang tahu apa step yang kita telah buat. Tapi itulah, ada certain orang yang akal ataupun dia punya urat putus sedikit, dan juga hati yang berasa dengki tu, susah nak tengok orang lain boleh buat tetapi dia tak boleh. Itulah masanya ada komen bukan-bukan. So Adrian pun tak nak cakap banyak-banyak. Sekarang pun sudah nak sunset, okay, dah nak malam. Korang pun dah semakin tak nampak Adrian dah. Kita jumpa di next videos. Arigatok, kamsahamnida.